Persib mengumumkan secara resmi telah bekerjasama dengan pelatih kiper asal Brazil, Luis Fernando Silva Passos, terhitung sejak 2020 ini. Pelatih yang akrab disapa Luizinho Passos ini akan menggantikan posisi pelatih kiper yang sebelumnya diisi oleh Gatot Prasetyo. Seperti yang diwartakan sebelumnya, Gatot telah mengakhiri kerjasama dengan tim Pangeran Biru di awal tahun ini. Gatot menyatakan mundur dari posisi pelatih kiper lantaran ingin fokus mengurusi pekerjaan di luar aktivitas sepak bola. Bergabungnya dengan Persib, Passos merasa terhormat, apalagi dia mengetahui Persib merupakan salah satu tim besar di kancah sepak bola Indonesia. "Terima kasih sudah mempercayai saya bekerja di sini. Saya pasti senang berada di Bandung," ungkap pria yang pernah bermain untuk klub besar Brazil Cruzeiro, Kamis 9 Januari 2020. Pelatih kelahiran Patinga Brazil 3 Maret 1975 ini pun mengaku tertantang untuk segera bekerja sama dengan pelatih Robert Rene Arbet dan jajaran pelatih lainnya.